Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Joy Hunter. Nah, gimana nih kabar sobat-sobat semua nih? Pada sehat semua kan? Nah, di video kali ini saya akan menambahkan tank mat lagi nih untuk si arwana silver nih. Saya akan nambahin ikan lagi nih ke dalam tank arwana. Nanti saya akan nambahin ikan lohan. Size-nya kurang lebih sekitar 4 jarian nih lohannya. Nanti kita langsung masukin aja ke dalam tanknya. Kan terakhir kan nih bawa ikan, kemarin saya udah nambahin ikan ini nih, ikan perot. Kemarin saya nambahin satu lagi tuh ikan perot tuh, jadi ikan perot ada dua. Nah, sebelum ikan perot kan kemarin kan ikan belida nih saya tambahin. Nah, sekarang saya tambahin lagi ikan lohan. Oke, mari simak videonya ya. Untuk kita masukkan langsung aja ke dalam tanknya nih. Pertama kita buka dulu nih tutupnya sebelum kita masukin. Nah, sekarang kita buka dulu nih tutup akuariumnya nih. Nah, ini dia nih ikannya nih. Tuh ikan lohannya tuh. Saya 4 jarian. Bagus juga lohannya tuh, udah jenong. Nah, sekarang kita langsung masukin aja ya. Atau udah dimasukin. Nah, sekarang kita tunggu 10 sampai 15 menitan dicelupin di dalam tanknya agar dia bisa adaptasi dengan suhu di dalam tank yang barunya biar nggak terlalu stres banget ya. Lihat tuh lohannya tuh. Perotnya nyamperin aja dengan perotnya. Gede lohannya, size-nya 4 jarian. Katanya sih ini lohannya jenis SRD lokal nih. SRD lokal, size 4 jari. Ya, sekitar 4 jarian lah itu. Perotnya genit nih. Itu dia. Kita tunggu sampai 15 menitan. Nah, ini udah kita diamin selama 10 menitan tadi nih, 10 sampai 15 menitan nih kita diamin. Nah, sekarang kita langsung buka aja ke dalam tanknya ya. Oh, ikan lohannya ngumpet ya. Nah, itu dia ikan lohannya tuh. Aduh, nggak kelihatan. Kita terangin dulu. Ini dia lohannya tuh.
kelihatan lahannya. Nah ini dia nih. Tuh lahannya tuh. Saya sempat cari. Nanti dia lahannya. Mudah-mudahan ini bisa berteman baik nih sama yang lain semua nih. Tuh lihat lahannya. Wah, cakep banget lahannya. Kecil udah jenong loh, bisa sepat jari nih lahannya. Itu dia. Mudah-mudahan bisa berteman baik ya sama arwana, peacock bass, Oscar, alligator, sama belida. Mudah-mudahan bisa berteman baik nih si lohannya. Itu dia. Ngumpet di tuan ya, di dekat output. Mungkin ini masih stres nih, masih apa namanya, belum adaptasi sama tank barunya nih. Tuh masih ngumpet ya. Oh udah coba nih ke bawah tuh dia. Tuh lihat kelihatannya tuh. Cakep ya lohannya ya. Udah jenong wat, kecil juga. Wah, dikejar sama belida. Kenalan dong, kenalan dong. Ini penghuni baru nih. Kenalan, kenalan. Hei, jangan akur ya. Nah itu dia ikan lohana tuh, masih di pojok, masih apa namanya, belum adaptasi dia sama tank barunya. Nanti paling sekitaran 2 hari 3 hari dia udah mulai adaptasi nih ikan lohannya. Masih di pinggir tuh. Mudah-mudahan bisa berteman baik deh sama yang lain semua ya. Nah rencananya nih di next video ini nih saya akan nambahin ikan Oscar nanti, insya Allah kalau ada rezeki ya. Doain aja biar lancar rezekinya. Nanti saya akan tambahin lagi nih ikan Oscar 2 ekor ke dalam tank. Dia ini masih ngempet aja ikan lohannya, masih takut. Nah sekian dulu ya video dari saya. Nantikan video saya selanjutnya tentang ikan predator atau tentang ikan arwana. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih.